Sallallahu ala Muhammad. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang tidak ikhlas itu menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan. Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa ini bumi kamu itu atas nama apa? Milik kan harus beli atau dikasih. Enggak semua kan? Ya, makanya terus famsyu fi man akibiha. Dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famsyu fi man akibiha. Silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wakulu mirizki, silakan makan-makan. Jadi Islam itu yes. Iya, makanya kiai-kiai itu ada acara makan. Sallallahu alaihi wasallam.